Aku rela hadapi semua, ku buka hati seluas samudra. Aku ikhlas andai dunia tak lagi ramah pada kita. Ku berserah jalani kehidupanku, yakin kau bisa berubah. Kan ku coba bertahan, selamatkan cinta kita dari badai prahara. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Ada gebrakan seru nih di ulang tahun Indosiar kemarin. Bener-bener kasih kita kejutan banyak banget. Bener-bener ada duet lintas generasi lah, lintas genre lah, terus legend sama yang baru. Aduh, banyak banget kejutan-kejutannya. Dan salah satu kejutan lagi nih di ulang tahun Indosiar kemarin, ada trio cewek-cewek cantik, cewek-cewek berprestasi, wanita berprestasi lah ya. Muda, prestasinya oke, nggak cuma di Indonesia doang, prestasinya udah sampai ke luar negeri kemana-mana dan diakui oleh seluruh orang. Ada Lesti Kejora, ada Liodra, dan ada Putri Aryani nih, disatukan dalam satu panggung mewah, megah, nyanyiin lagu Insan Biasa, lagunya Lesti Kejora. Ini kalau Lesti yang nyanyiin, biasa, itu lagunya Lesti gitu kan. Ya, spesial-spesial, tapi akan lebih spesial lagi kalau yang nyanyiin lagu itu orang lain. Apalagi ini yang nyanyiinnya penyanyi pop dari Indonesian Idol sama America's Got Talent. Agak-agak serem nih. Langsung aja kita tontonin lah. Lesti Kejora, Liodra, Putri Aryani, Insan Biasa. Aransemen musiknya beda banget. Makanya tadi tiba-tiba langsung masuk. Salahkah aku bertahan? Aku langsung, masa udah masuk aja? Mau aransemennya seperti apapun ya, kalau penyanyinya suaranya oke, mau dihajar kayak gimana aja musiknya tetap aja oke gitu suaranya. Hei, siapa nih? Oh, Putri Aryani. Hei, tiba-tiba berubah ke suara Putri Aryani yang powerful juga suaranya. Sampai tadet aku beneran dengar suaranya. Mampus. Gila, enak banget. Walau baratku mencoba kesempatan kedua. Wow, produksi suaranya bagus banget. Endurance-nya oke banget. Oh. Aduh. Hey. Aduh. Itu tuh aku sukanya kalau artis pop gitu, penyanyi pop, penyanyi lagu dangdut itu pasti ada ornamen-ornamen pop yang dimasukin dan itu nice banget kedengaran buat kita tuh, wow, sesuatu gitu. Aku
Oh my gosh, gila ini tiga diva ini gantiin ke Stayanti, Titi DJ sama Ute ya, Mama Ute ya. Pecah banget. Oh, strong kan suaranya. Oh, strong banget suara Lesti. Maafkanlah, benar-benar. Itu kayak, cewek strong. Ini albumnya mulai berubah nih. Enggak kan? Kok aransemennya bener-bener sumpah? Ini, ulang tahun Indonesia ini aransemen hampir semua lagu yang pernah aku reaksi, yang udah aku reaksiin. Aransemennya benar-benar unik dan megah. Aduh. Asik, cengkoknya Putri Aryani mantap banget. Bener kan aku bilangin aransemennya kayak kita, ini kok aransemennya gini ya? Ini ganti lagu atau apa gitu kan? Ternyata masih lagu yang sama, tapi aransemennya bener-bener Yodra! Asik. Mampus! Gila Leodra, membagongkan, super membagongkan ini Leodra. Suka banget aku denger Yodra sama Putri Aryani nyanyiin lagu ini. Aduh ya Allah, suka banget. Enak banget, beneran enak banget di kuping, improve-improve-nya enak. Ini yang punya lagu. Stop dulu deh. Ini, aduh, gila sih. Lesti tadi cengkoknya enak banget. Ini tiga orang ini. Ini, aduh, gila aku sampai speechless beneran. Ini masih muda, suaranya enak semuanya. Menguasai genre-genre masing-masing, tapi pasti satuin. Kawin dan enak banget suaranya. Pecah banget. Leodra mau kemana sama Putri? Oh, tadi Leodra sama Putri kan pergi ya? Kayaknya ini medley sama lagu yang lain mungkin ya. Soalnya musiknya udah mulai berubah tadi. Terus Lesti juga, maafkanlah, agak nge-pop gitu, agak lari kemana gitu. Kayak nge-bridging kita buat lagu selanjutnya gitu.
Aku penasaran itu nextnya ada lagu apa? Karena di Indonesia kayaknya nggak diposting ya, videonya nggak semuanya diposting. Jadi kita harus banting tulang mencari video-video itu. Kalau bukan dari subreker akun yang ngasih tahu, kadang-kadang bang ini linknya, bang ini videonya, tolong reaksiin. Susah buat dapetinnya. Thank you buat subreker aku semuanya. Dan buat yang belum subrek, subrek dulu channel ini. Loncengnya nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.